Tapi indikatornya, oh ini dia armornya. Oke, sip. Hold the fort. Kita disuruh jaga karena musuhnya bakal datang ini. Kita lihat aja siapa yang berani. Oh, pakai motor, geng motor, siap. Nice. Hidden spark, mana hidden spark? Ajar aja udah langsung. Kita kasih azab. Pesawat kargonya hancur juga. Halo gamer, kembali lagi bersama Mriko di game Just Cause 3. Dan sekarang kita bakal lanjut lagi untuk cerita DLC Matchland Assault ya. Jadi kita masih berada di Pulau Lacrima nih, namanya Lacrima Island. Jadi kita bakal ngambil alih semua settlement yang ada di sini sebelum kita lanjutin untuk misi utamanya untuk DLC tersebut ya. Oke, kita pertama ambil alih dulu Nebbio Suit ini, kayaknya kurang dikit. Jadi kita dimulai dari sini dulu karena kayaknya di sini ada juga yang harus kita kuasai ya. Oke, kita balik dulu ke sana. Sip. Langsung aja. Pokoknya kalau bisa cepet kita lakukan secepatnya gitu ya. Oke, jadi di bandar udara itu juga ternyata ada banyak yang harus kita ambil alih. Oke, tempat kita mendarat di awal cerita ya. Itu dia, towernya udah terlihat. Oke, sejauh ini aman. Kita langsung aja mungkin tembakin dari sini kalau bisa. Oke, satu kena. Ini bisa kena nggak nih? Sip. Kena please. Oh, tembus nggak kena. Oke, kena. Ntar, rupanya lagi. Ini ada Sam-nya juga, harus hati-hati. Kita ambil alih dulu Sam-nya. Oke. Sip, udah. Lanjut. Oke. Kena nggak sih? Oke, nggak kena. Pakai ini aja deh, Eden Spark. Nice. Tapi kok ini nggak ada ininya ya, sama sekali nggak ada progresnya. Saya juga nggak tahu. Ada nggak sih? Ini cuman Chaos Object Detected doang. Nah ini juga si Sam-nya juga nggak sama sekali nggak ini, sama sekali nggak ada pergerakan. Jadi kayak nggak ada penjaganya gitu. Percuma berarti ya. Oke, tetap saya hancurin. Aduh, nyangkut. Naik dulu. Sip. Ada lagi nggak tuh? Tuh kan kayak nggak ada efeknya sama sekali. Kalau gitu kita langsung menuju ke tempat lain aja. Ini berarti di mana nih? Lokasinya Nebbio Suit itu sampai sini. Wah, jauh nih. Oke, nggak apa-apa, 3 kilo kita ke sana. Itu ada pesawat kargo juga di situ, tempat kita turun. Kita dari pesawat kargo itu ya. Oke. Sip. 3 kilo kita langsung ke sana. Ini sekalian saya mau lihat-lihat sebelah mana kira-kira yang harus diambil alih. Jadi tadi saya ngancur-ngancurin itu kayak nggak ada progres sama sekali, nggak ada tambahan progres gitu. Chaos item udah dihancurin berapa persen gitu, nggak ada. Jadi itu bukan settlement kayaknya. Oke, masih 2 kilo. Lokasinya, oh itu dia. Kayaknya bener yang itu. Bener ya? Atau ini udah diambil alih nih? Oh udah. Ini yang sebelumnya nih. Ini sudah kita ambil alih. Ketahuan langsung. Tapi wajar ini karena pulau musuh ya. Jadi kalau ada pasukan yang ngeliat pasti bakal langsung ngejar. Oke. Oh, pelabuhan. Siap. Kita mulai tembakin dari sini kalau ada chaos item yang bisa ditembak. Powernya. Nice. Oke,
maju dulu. Oh, ditembakin. Ini kereta ya? Ini jalan kereta tapi mau ke laut gitu. Ntar putar balik dulu, putar balik, putar balik. Putar balik. Itu tadi banyak yang belum ditembakin. Sabar. Nice. Yang ada di pelabuhan. Oke, okay, yuk. Oh, ini homing missile ternyata. Oh, ada mech di situ. Bentar, ada mech di situ. Hati-hati, hati-hati. Kita pakai Eden Spark aja. Mana tuh? Mana tuh? Kena enggak tuh? Nice. Oke. Okay. Masih ada lagi, rame ini. Ayo. Jadi kita intip-intip aja udah. Palu tuh, nice. Di bawah saya persis ada nih. Ntar ini kayaknya tadi ada chaos object di bawah. Mana tuh? Suaranya dari sini. Oke, ini dia. Ntar kita intip aja dari sini. Nggak bisa masuk. Oke. Bisa dihancurin kan? Oh, bisa. Eh, charging station hancur. Bodoh amat, nggak bakal kena. Lempar bom aja deh, nggak kelamaan. Oh, ini bomnya masih yang homing ya. Susah jadinya. Lagi deh. Masih ada lagi. Oke, itu dia. Eden Spark lagi. Nice. Oke, clear. Ayo lo. Serangan dari mana tuh? Ouch. Kayaknya di bawah persis deh. Kemana ya? Ini match-nya bisa kita ambil aja nggak? Kalau bisa diambil, kita ambil. Oke, bisa. Mantap. Ayo lo, ayo lo, ayo lo. Oke, clear. Oke, kita lihat dulu sebelah mana yang harus kita anjurin. Transformer, udah. Charging station ada di mana nih? Lempar-lemparin kontainer aja nih orang. Ayo lo. Weh. Rudal dari mana tuh? Rudal dari mana sih kok nggak lihat? Oh, tank. Aduh, 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 aduh. Ada tank dari situ ternyata. Udah anjir belum sih tanknya? Oh, belum. Kita dorong ke laut aja. Oke. Ayo lo. Sip. Masih kurang. Wow, basuka. Kurang ajar sih Anda. Oh, ini charging stationnya ini kayaknya. Bener nggak nih suruh ngatur ini? Oke, nggak tahu juga. Coba kita cari, mungkin di gudang sebelah. Kemungkinan ada di sini. Ada yang belum hancur mungkin. Coba kita masuk. Oh, bener. Oke. Sip, hancur. Lempar. Charging stationnya hancur. Sebelah mana lagi nih? Oke, itu dia. Lempar. Nice. Sip. Attract with the grip.
kok nggak ada lagi ya? Oh, ini dia. Lempar. Oke, nice. Clear. Ada lagi. Waduh. Kabur, kabur. Malah masuk. Ah, hancurin aja. Oke, tankinya masih kurang satu. Coba kita lihat di map. Ternyata ada di tengah. Kita ke tengah dulu. Ini sih kayaknya di sini. Cuman tadi saya nggak lihat mungkin. Oh, ini nih nih. Charging station nih. Hancur, please. Nice. Selesai sudah 100%. Oke, clear. Tip, weapon shipment yard. Oke, make arena Nebio suit new challenge unlock. Oke, ada challenge di situ. Di sini masih kurang dua lagi yang belum kita kuasai. Oke, itu kita coba ya challenge-nya. Saya penasaran juga challenge match-nya seperti apa. Kita coba. Jadi biar nambah untuk gear mode-nya. Ini pilot match fan wave for enemy unit. You will get style point for destroying enemy in cool way. Oke. Jadi skornya harus 40.000 untuk dapetin 5 gear. Kita disuruh bunuh musuh dengan cara yang unik. Ini apa nih? Pada bus. Run away. Incoming enemy. Oke. Musuhnya bakal datang nih nanti. Wave 1. Mana musuhnya? Oh, ini dia. Ada di sana. Jadi harus unik cara membunuhnya. Oke. Nice strike. Run away. Oke. Lempar. Nice. Oke, satu lagi ngumpet. Holder, oke. Wave selanjutnya. Oke, style score. Wow, ternyata kurang keren ya. Dapetinnya dikit banget. Wave complete. Current score 4000, oke. Wave-nya ada berapa nih? 5, 4, 3, 2, 1. Kita lihat aja nanti bisa sekeren apa cara berikutnya. Oke, mereka ada di sana. Ah, drone sekarang. Siap. Lemparin. Oke, multi shot. Ah, susah. Ini kenapa jadi nyangkut dah? Kabur dulu, kabur dulu, kabur dulu. Oke, nice. Run away. Oh, kayaknya saya ngerti. Kita coba lemparin musuh ke ini ya. Tanki kayak apa gitu. Coba berarti kita berhenti di sini dulu. Bentar, kita tunggu. Kita tunggu musuhnya datang. Ini baru 2 gear. They sending paratrooper. Oke, okay, paratrooper. Kalau paratrooper harusnya kita tempat-tempat ya. Mana tuh? Mereka terjun di mana sih? Oh, di atas saya persis. Gak kelihatan. Oke, okay, kita lemparin kayak ginian bisa gak? Wah, nggak bisa. Satu, dua. Ini nggak kelihatan ya, dasar sih. Ayo lo. Ada item yang bisa dilempar. Enggak dong.
Aktif. Run away. Ah, elah. Nggak kelihatan, susah banget. Ah, ribet. Kalau pas di atas susah. Oke, dia udah turun. Kita lemparin aja. Kenapa di sini? Nice, udah. Ya, poinnya dikit banget. Best score-nya cuma berapa tuh? Oke. Wah, ini susah kayaknya sih ini. Descending a match. Waduh, ini sekarang match yang datang. Kalau ini harus kita coba lempar-lemparin sih. Lempar objek. Di sini nggak ada objek yang bisa dilempar lagi. Mana match-nya? Oh, dia lewat sana. Itu dia di situ. Kita tunggu aja. Itu nanti juga datang. Oke. Reminder. Operator should avoid hazardous projectiles. Oh, oke. Ini bisa jurus juga apa gimana? Lempar. Nice. Wave-nya banyak banget. Oh, jangan sampai meledak gitu mungkin ya. Oke. Wave complete. Masih ada lagi wave-nya. Kita belum bintang 5 nih. Descending soldier and drone. Oh, sampai sehancurnya mech-nya sih kayaknya. Jadi saya bunuh secepatnya aja. Oh, jangan keluar, jangan keluar. Nggak boleh keluar ternyata. Nice. Oke. Okay. Aduh, meledak. Ijek, ijek, ijek. Kita nggak bisa keluar lagi. Jadi sehancurnya ya. Oke, kayak gitu. Jadi jangan sampai hancur, kita kayak bertahan dari serangan musuh gitu. Dan sebenarnya bisa untuk dapetin bintang 5, gear 5 ya, kok bintang 5. Gear 5 itu kayaknya selama kita bisa lebih hati-hati, aman. Oke, mungkin nanti saya challenge-nya akan coba lagi, tapi mungkin nggak direkam ya. Karena nanti kelamaan. Intinya cuma pengen nyobain aja seperti itu. Nanti juga bakal saya dapetin gear 5 karena untuk dapetin ininya ya, gear mode-nya. Oke, kita langsung lanjut aja untuk ambil alih daerah lain nih. Tapi sebelum itu, ini yang udah ke-unlock apa nih? Movement speed increase. Oke, kita tambahin langsung. Oke, terus daerah lain sebelah mana nih? Map. Oke, ini kurang berapa lagi tadi? 2 ya? Kira-kira sebelah mana nih yang belum? Mungkin di sini sih mungkin ya. Coba kita ke sana. Sini jauh juga. 2 km. Oke. Jadi agendanya sekarang kita bakal ambil alih daerah sini dulu. Kalau sini udah diambil alih semua, baru kita lanjut ke tempat lain ya. Oke, Nebiosud dulu selesaikan. Dan ini lokasinya nggak begitu kelihatan sih. Ini saya penasaran sama kipas-kipas angin ini. Kincir-kincir angin. Pembangkit listrik tenaga angin. Ada sesuatu yang bisa dihancur-hancurin kah? Kayaknya kok nggak ada ya. Ini kayak bangunan tua semua. Oke. Nah, kayaknya bener di situ. Bener nih. Ntar naik dulu. Oke. Iya, bener itu. Ada di situ. Care to dance. Oke. Itu juga di depan, tapi itu kayaknya udah daerah lain. Lain lagi. Oke, cus.
surveillance kamera. Wah, ada drone. Ada drone yang ngikutin kita. Bodoh amat. Drone-drone-nya. Nice. Oke. Aduh. Oke, nggak apa-apa, kita langsung aja dari sini. Warden. Warden apa tuh? Robot kah? Ayo, kalau berani lawan Eden Spark. Ini juga. Oke. Nice. Wardennya di situ. Ntar naik dulu. Eh, ini tadi prisonernya malah di ini. Gih, gak mati-mati. Nice. Kayak figur assassinate. Oh, orang penting ya ceritanya. Nice. Oh, ini kita nyelamatin prisoner. Oke, cell block 1 sama weapon armornya juga harus kita buka. 2 ini udah kebuka sih. Oke. Sip. Armorinya ini bukan. Kok ada sniper? Kok ada sniper dari mana-mana? Nice. Armory, oh armorinya ini. Udah dibuka. Ah, salah. Masih ada lagi kah yang harus dibuka? Ntar kita lihat di map. Oke. Ternyata di situ. Ini juga bukan. Ini senjata apa ini kok ada biru-birunya? Assault rifle ya. Sebelah mana? Bukan juga di sini. Tapi indikatornya, oh ini dia armornya. Oke, sip. Hold the fort. Kita disuruh jaga karena musuhnya bakal datang ini. Kita lihat aja siapa yang berani. Oh, pakai motor, geng motor, siap. Nice. Eden Spark, mana Eden Spark? Ajar aja udah langsung. Kita kasih azab. Pesawat kargonya hancur juga. Dia ngirim para trooper ya. Kurang ajar apa tuh? Drone. Aduh. Susah. Nice. Dari atas. Belum pernah sambil petir nih orang. Gak kena lagi. Salah senjata. Ayo lo. Do it win style. Oke. Satu lagi. Grappling. Nice. Grappling. Oh, sakit. Helikopter. Kita tarik aja nih. Ayo lo. Meledak. Kita jegal. Mana lagi? Oke, clear. Tahan. Sip. Datang lagi kah? Masih datang lagi. Aduh, prisonernya ikutan kena. Out of ammo. Nice. Detention camp liberated. Oke, kurang satu lagi ya. Ini berhasil kita ambil alih. Libera. Oke. Selesai sudah. Daerah sini udah kita kuasai. Kita menuju ke lokasi
terakhir di provinsi ini? Kayaknya sih ini ya, sebelum kita masuk ke hive-nya. Jadi daerahnya di situ. Kita langsung aja ke sana. Terus. Oh iya, pelurnya habis ya tadi. Saya ganti dulu kalau gitu. Ada nggak di sini? Senjata yang pendek, aduh nggak ada. Kita panggil aja kalau gitu. Oke, kita ke sana dulu aja ya. Nanti kalau udah sampai sana baru. Oke, kalau udah, oh, kami musuh. Oh, nice. Aduh, nabrak pohon. Siap. Aduh, sakitnya. Wah, ribet. Ini drone-nya ngeselin. Oke, mati malahan. Berarti kita ulang lagi ya. Oke, ngenes banget dah. Ini kita baliknya kenapa jauh banget? Balik ke tempat awal. Wah, elah itu 1 kilo. Lumayan juga. Oke, 1 kilo. Terus, terus. Terus. Ini selama udah bisa terbang gini, enak ya. Dan sedikit cerita, ini saya nyelesain DLC-nya bener-bener pas ya. Jadi pertama si Bavarium si Hayes dulu udah selesai, abis itu baru ini. Oh, ini udah sampai. Abis itu baru Sky Fortress, dan ini sekarang lanjutin yang terakhir ya, Mage Assault. Dan secara story udah pas banget. Oke. Sakit, sumpah sakit serangannya. Ini gimana caranya coba? Kita pasang bom aja kali ya. 1 2 loncat. Oh, saya udah loncat loh padahal. Saya udah loncat, itu diserang temennya sendiri. Aduh, susahnya. Terus pakai apa ini? Jadi seperti yang udah saya bilang di video sebelumnya, kalau saya nggak bakal manggil ini ya, untuk Mac-nya, Mac yang Reaper tidak akan saya panggil karena takutnya mengganggu proses. Jadi mending kalau saya panggil-panggil apa namanya, pasukan atau mungkin ini kendaraan, itu kendaraan yang biasa aja. Lama itu jangan yang ini, yang Mac. Nah, yang Reaper Missile Mac jangan, karena takutnya malah jadi nggak seru ya. Auto Cannon, Bavarium Splitter Mage. Oke, ini Auto Cannon apa lagi nih? Nanti deh kita coba. Kalau itu nggak apa-apa karena di ceritanya memang kita udah dapet gitu ya. Tapi kalau untuk Reaper Mage kayaknya kok mengganggu keseruan. Oke, hampir aja. Ya elah, terbangnya ke atas bang, bukan ke bawah. Nice. Itu kira-kira ngancurnya gimana ya? Banyak drone-dronenya gitu. Kelihatan-kelihatan dulu. Nah, ada. Kabur dulu. Kejar drone. Oh my god. Misilnya ngeri. Misilnya ngeri. Gila, putar balik, putar balik. Incoming. Boom, boom, boom. Oke, nice, 1. Oh, pantesan ada Reaper di situ. Eh, ada Mac di situ. Kurangannya ngeri. 1 kelar. Yo, aduh tetap mati juga. Wah, padahal cuman kurang satelit di sama tanki doang. Ribetnya. Oke, kita coba pakai pesawat kali ya biar seru. Kita panggil pesawat di sini. Tapi saya bisa lepas landas gak ya kalau di sini? Gak tahu juga. Kita ke jalan dulu mungkin. Wah, kalau di jalan sih itu ada mag juga, bahaya. Bodoh lah, kita coba di gunung ya. Mudah-mudahan bisa. Oke, biar seru juga. Senjata juga sekalian saya mau panggil. Minta ini kiriman. Eden Spark aman. Kendaraannya plane UV Dravec.
Nisa juga nggak tahu sih bisa berhasil atau enggak, tapi kita coba aja iseng-iseng. Oke. Langsung ditembakin dong. Wah, ini saya nggak yakin juga bisa berhasil sih. Ini pelurunya udah diambil kan? Coba aja, kalau berhasil ya syukur, kalau enggak ya nggak apa-apa. Oke, kita kasih bom atom. Wih, nice. Putar balik. Mana tadi? Ini ya. Kita taruh bom. Oke, itu kena. Awas, awas. Manuver, manuver, manuver. Oke, pas mudah-mudahan. Oke. Wah, itu jatuhnya nggak pas. Ntar, putar dulu. Oke, pas nggak tuh. Wah, salah. Ntar, agak sulit ini ngarainnya. Ngejatuhin bom atom. Oke. Kali ini pas harusnya. Mungkin sekalian ngerusuin daerah lain kali ya. Iseng-iseng ngelemparin bom atom. Gak tau juga di situ ada apaan. Oke, ini saya malah jadi keluar lokasi. Padahal targetnya di sini ya. Kita tandai dulu bentar biar pas. Oke. Sip. Tinggal tunggu arahnya tepat. Tuh, gak, tiga. Aduh, nggak tahu tuh pas atau enggak. Oke, maju dulu bentar. Nah, ini kalau kalau yang ini kayaknya kelihatan nih, kalau kita kasih bom di sini bisa nih. Aduh, agak sulit. Pesawatnya juga udah berasap lagi. Pesawatnya udah berasap. Oke, buronan kita sekarang. Arahnya saya salah lagi. Itu ya di situ. Ternyata ribet pakai ini. Harusnya tadi helikopter aja sih. Pas nggak tuh? Nice, kena satelit dishnya. Oke. Putar balik. Terakhir kami kasih aja bu domar. Keluar. Nice. Oke, dah. Dah tentram belum nih? Oke, masih ada yang belum hancur. Kita pakai Eden Spark seperti biasa. Sip. 100% selesai sudah. Ternyata tinggal itu doang. Oke, Chaos Millionaire dapat ini. 5 settlement liberated. Jadi berhasil ngambil alih Nebio Sud ya. Oke, nanti selanjutnya kita bakal ambil alih daerah lain. Ini mulai dari ini dulu mungkin Novola karena kayaknya cuma satu doang ini ya. Oke. Jadi mungkin itu aja dulu untuk video kali ini. Nanti akan saya lanjutkan lagi untuk part selanjutnya di video selanjutnya ya. Oke, cukup sekian. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Keep calm and enjoy gaming.